Satgas COVID-19 Kota Balikpapan menggelar vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekitar 510 tenaga pendidik menerima vaksin COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, mengatakan adanya temuan satu kasus kematian pasca menerima vaksin COVID-19. Namun hal itu tak mempengaruhi jadwal vaksinasi di Kota Balikpapan. Sementara masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, meski telah mendapat vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona. Oh,